di mana analisa tersebut adalah suatu proses perdagangan. Ya. Tetapi dalam kaitannya dalam kita melakukan aktivitas trading harus disertai dengan kalkulasi risiko. Ya. Ini kenapa saya sering sampaikan ya karena itulah risiko itu adalah suatu kepastian. Keuntungan atau profit itu hanya kemungkinan ya, atau bonus. Jadi walaupun metode yang sudah kita pelajari, baik itu dengan metode-metode support resisten yang dari salah satu, enam dari salah satunya, seperti metode support resisten swing high, swing low, ya. Ini kan swing high, swing low. Dan juga metode support resisten dengan trend line, metode support resisten dengan moving average, metode support resisten dengan Fibonacci, metode support resisten dengan pivot point, dan yang terakhir metode support resisten dengan supply and demand. Dan sebenarnya masih ada lagi beberapa metode support resisten, tetapi bukan kaitannya dengan teknis, yaitu adalah metode support resisten dengan round number atau angka bulat tersebut tercipta karena psikologis pasar secara kebetulan, bukan disengaja. Dan metode support resisten satu lagi adalah market talk. Oke, saya tulis ya, supaya tidak lupa. Jadi kalau misalkan teori-teori lain itu hanya sebagai pendukung saja dan pengembang saja, tapi yang sangat terpenting, dulu ya. Dalam kita melakukan transaksi Netflix. Trading adalah dagang atau bisnis. Kita ulas lagi ya, karena ini jangan sampai dilupakan. Jangan sampai dilupakan bahwa trading itu adalah bukan suatu kegiatan main-main atau dengan tahap percobaan. Trading adalah dagang atau bisnis. Dan dalam aktivitasnya adalah yang kita butuhkan sekali lagi sama seperti kita berbisnis lain ya, yaitu adalah bagaimana kita menganalisa dari suatu bisnis kita, dan yang kedua adalah bagaimana kita menegosiasi dalam aktivitas bisnis kita ya. Dan ketiga adalah antisipasi. Antisipasi. Ya. Dalam menganalisa itu bermacam-macam. Bisa kita menganalisa sebuah tren pasar, bisa kita menganalisa sebuah karakter dari suatu produk atau dari suatu daerah atau menganalisa dalam suatu tempat, itu kita masih tahap analisa. Karena tidak semua kondisi pasar, kondisi daerah itu sama, apalagi maunya kita. Karena market bukan punya bapak kita. Menganalisa atau mengobservasi itu adalah pengenalan. Sama seperti misalkan Anda melihat grafik, awalnya adalah Anda menganalisa sebuah gelombang. Benar enggak? Kalau misalkan di belajar teknikal nih, melihat gelombang, karakternya seperti apa, lalu apa yang dianalisa pertama, yaitu adalah tren. Dalam kebiasaan-kebiasaan pasar, ada dua kemungkinan harga bergerak adalah antara dia ranging dan trending. Pasar cuma ada dua, antara dia sideway atau ranging,
atau trending. Nah, kita akan menentukan kira-kira strategi apa atau negosiasi dengan cara apa dalam kita melakukan analisa, mengembangkan analisa tersebut. Saya taruh sini deh. Kertas susun ya. Menganalisa sebuah tren. Nah, kalau tren ranging, artinya yang kita butuhkan adalah apa yo? Pengenalan pola grafik. Harus kenal dulu pola grafik rangingnya bentuk apa. Biasanya dalam kondisi ranging atau dalam bentuk sideway itu membentuk pola-pola yang memang berpotensi kita dapat menganalisa. Minimum kita mengetahui dari pola tersebut bergeraknya setelah ini bagaimana. Ya, ini yang sudah belajar kurikulum nih dari satu minggu atau memang member-member lama udah paham lah untuk pola-pola grafik. Ya. Lalu kalau mengenai pola pengenalan pola grafik ini adalah sama seperti kita entah kita menggunakan analisa teknikal klasik atau kombinasi dengan modern, tetapi pola grafik itu adalah sama saja analisa klasik dengan chart pattern. Oke. Lalu kondisi yang kedua adalah trending. Trending kita dapat identifikasi trend dengan metode trend lah ya, dengan analisa metode trend bisa dengan swing high atau swing low. Swing high, swing low ya. Apalagi biasa Anda membuat melihat tren, ayo dengan moving average, dengan trend line dan lain-lain ya, umumnya ini ya, atau juga dengan Elliott Wave Theory. Pertama ini akan Dow Theory ya. Teori harus paham dulu, harus paham prinsipnya ini apakah masih dalam kondisi akumulasi, partisipasi, atau distribusi. Nah, itu kan ibaratnya istilah-istilah ya, istilah-istilah dari dot teori tersebut kita gunakan dalam trading. Nah, jejak rekamnya kita lihat bisa dengan swing high, swing low, bisa dengan moving average, bisa dengan ini moving average atau indikator trend lah ya. Bisa dengan Bollinger Band ya. BB bisa juga dengan indikator trend lainnya. Dengan trend line Elliott Wave Theory. Nah, itulah dalam kondisi trending. Sebagai melihat trending adalah ciri-cirinya kita bisa sama-sama mengetahui kalau misalkan ranging dia bergerak dalam rentang yang kurang lebih sempit. Dan bicara tren harus dengan sudut waktu. Saya mengidentifikasi sebuah tren mungkin kita dalam satu persepsi adalah minimum dari D1 atau negosiasinya adalah H4. Di bawah H4 itu adalah sebuah pergerakan gelombang dari mikro trend. Oke. Nah, kita coba ambil kesimpulan satu persepsi ini D1.
Kalau kondisinya sedang ranging, pada umumnya dia akan membentuk sebuah pola-pola grafik kalau kita hubungkan antara harga tertinggi dan harga terendah. Itu adalah ranging. Kalau dia bentuk trending, biasanya harga tertinggi ini higher high, ini higher ya, ini lower. Terus begitu dia naik lagi, berganti, dan dia turun lagi di sini, berarti ini adalah higher high. Begitu dia naik lagi, dia di sini membentuk lower high atau higher low. Harga terendah yang semakin tinggi. Nah, dengan begini kita sudah mengetahui bahwa sudah terjadinya trending. Nah, barulah kita ingin lebih dalam lagi, kira-kira apakah trennya ini sudah tercapai puncaknya atau belum, ya. Itu dengan alat bantu lain, bisa dengan Fibonacci expansion atau bisa dengan support resisten yang di atasnya atau dengan ekspansi dari Elliott wave. Ya, terutama expansion ya. Fibonacci expansion saya rasa sudah bisa menariknya nih. Oke. Dan kalau misalkan harga terjadi trending, misalkan gini, dari ranging ini dia break out ke atas. Nah ini mulai ada tanda-tanda trending. Kenapa? Karena harga tertingginya semakin tinggi. Oke, sudah mulai ada tanda-tanda trending setelah dia lepas dari channel sideway-nya atau pola grafiknya. Oke, setelah ini juga baru dia melanjutkan kembali turun. Tapi jika turunnya dia tidak melebihi lower ini, maka dia akan menjadi lower high. Sampai sini paham? Yang baru saya rasa paham lah ya. Ini saya coba merimendarkan lagi atau mengingatkan kembali, karena begitu kita buka MetaTrader, jangan langsung kita bingung dulu harga mau kemana. Ya. Minimum kita mengetahui kondisi marketnya ini di D1 atau di H4 sedang ranging atau trending. Dengan moving average pun juga bisa mengidentifikasi. Kalau moving average berada di tengah-tengah begini, berarti trending. Dan kalau dipecah, maka dia akan jadi trend. Ini ranging. Kalau dia moving average dipecah seperti ini atau crossover, maka terjadi trending. Bagi yang tradingnya itu mungkin swing trading atau positioning trading, positioning berarti jangka panjang, ya. Boleh mengacu dari MA atau breakout dari chart pattern. Yang terpenting adalah selama harga di atas MA yang memang kita jadi patokan, misalkan di sini MA 200 atau 50 sebagai contoh ya, artinya masih sinyal bullish dan kita mencari entry buy di saat koreksi. Ya. Mencari koreksinya atau mencari lower low-nya. Dan di saat sinyal bullish, jika kita ingin mencari sell atau mengambil peluang sell, jangan sembarangan masuk di pasar. Bisa salah kamar. Kita cari resisten yang memang berpeluang besar untuk menahan harga turun. Ya. Kayak kita masuk ke market. Ya. Supaya nggak terlalu teori-teori saja. Oke. Kata apa ya? GU ranging ya. Bagus. GU, Pak. GU ada yang aneh nih, Pak.
GU, time frame? H4 sepertinya ada racing bits, Pak. Terus ada regular bearish di D1 sama H1. Regular bearish D1. Dailynya regular, Pak. Di sini saya coba ambil di... Oke, nanti kita... ini... Saya ambil chart baru ya. Ini udah settingan deh. Oke, nggak apa-apa deh. Kalau H4-nya saya lihat ada ini, Pak. Ada apa, rising bridge, Pak. Di H4, Pak. Ya, kalau pakai line chart, pakai line chart, Pak. Pakai line chart. Rising wedge berpotensi ya. Dengan line chart, Pak. Oh. Di line chart memang kelihatan rising wedge. Oke. Ya, bisa dari sini, dari bawah ini ya. Atau dari sini. Mulai breakout-nya kan di sini dia. Ya, mulai breakout-nya itu di sini. Oke, kita coba dari jalan ceritanya nih. Kita mulai dari jalan cerita, dia mulai naik. Ya, ya. Nah, awal muasal dia turun sini. Kemarin kita udah bahas. Harga sudah turun sampai... Ya, sebentar, dengan expansion ya. Ini kan dia turun dan dia naik ya. Ini saya sambil di sini. Nah, ini sudah kelar. Sudah kelar pas di sini. Di sini sudah kelar nih. Ya. Sudah selesai, maka ini jadi suatu neckline ya. Begitu sudah selesai tapi masih di break, maka dia turun lagi di sini. Sampai sini. Nah. Oke, ini kita mulai dari sini turun, di sini udah kecapai, berarti dua kali expansion ya. Expansion pertama di sini kita tandakan aja ini sebagai neckline-nya. Begitu nyampe sini, maka dia sudah berbalik karena sudah capai finish, dan kebetulan juga di sini ada area demand ya. Oke, di sini mulai dia berbalik lagi, maka expansion ini sudah saya ganti berubah arah. Ya. Berubah arah artinya target menuju ke sini. Ya. Sekarang karena ini sudah membentuk gelombang, ada suatu titik ke sini, kita gak cari expansion-nya. Bisa ke sini juga, bisa ya. Bisa ke sini atau bisa ke neckline ini, bisa. Ya. Karena wave pertama itu dari sini. Atau misalkan kita minta bantuan dari zigzag color atau zigzag, bahwa untuk menentukan titik diagonal wave-nya itu di mana. Ya. Ini wave pertama, berarti wave pertama dia naik, dia koreksi, maka kita jadi patokan untuk Fibonacci expansion. Zigzagnya nggak perlu lagi deh. Nah, begitu sudah tercapai, titik 100 dan titik 127,2, maka kemungkinan besar ada kecenderungan koreksi. Ada kecenderungan koreksi. Tetapi, ya, yang gini dulu deh. Kesimpulan tren sudah ada berbalik naik dan akan menguji resisten di atasnya, yaitu adalah supply area dan Fibo expansion 161.8%. Dia naik karena sudah tembus dari trend line ini, dan MA50 di H4 sudah di bawah grafik.
Nah, ini memang mencirikan trennya naik, tetapi harga sudah jenuh atau sudah overbought dan membentuk kecenderungan rising wedge atau naik yang menyempit. Jadi kenaikannya ini udah cebol-cebol nih kenaikannya nih. Ya. Dan naik kecil udah cebol-cebol kenaikannya. Ya. Dan di satu sisi secara fundamental tadi saya baca bahwa varian Delta masih meningkat di Inggris. Nih Pak Gunarjo, kita coba kaitkan ya. Kita coba kaitkan bahwa kita ini sebagai profesional dan memiliki suatu pandangan antara teknikal, ternyata kemungkinan besar ada kaitannya dengan fundamental. Yang terjadi sentimen pasar nanti membuat rising wedge ini bisa saja dan regular divergence bisa saja tergenapi. Ini kita baru analisa ya, baru kita analisa. Dengan kondisi analisa seperti ini, antara teknikal dan fundamental itu sinkron, maka kita bisa ngambil tindakan untuk short posisi memanfaatkan koreksi. Bagi yang ingin memanfaatkan koreksi. Karena apa? Trennya masih naik. Kemungkinan besar targetnya ke sini. Dan tanda-tanda untuk teknikal, dia menyentuh 127,2% dan 127,2% ini adalah bertindak sebagai resisten. Dan ini adalah satu neckline sejarah yang pernah terjadi di sini. Nih. Ya. Ini sejarah apa? Dia turun, dia naik di break low. Naik break low. Jadi ada dua sejarah penting, yaitu adalah ini dan ini, di mana di sini adalah sebuah support become resistant, dan ini juga resistant become support. Oke? Nah, dari sudut pandang ini juga kita melihat bahwa kemungkinan besar range pergerakan pound sterling dolar berpotensi ke 13781 sampai ke 13888. Sepakat? Sepakat kan nih? Bisa dipahami nggak? Bisa, Pak. Nah, ya, berarti sepakat ya. Ini berarti range minggu depan ini kemungkinan besar dia masih berfluktuasi antara dua range ini. Ya. Karena dijaga level kuncinya antara sejarah dan sejarah, RBS dan SBR, ya, resistance become support dan support become resistance, dan itu juga didukung pula dengan Fibonacci expansion, dan ditandai oleh statistik rising wedge, maka kita bisa menyimpulkan, bagi yang ingin manfaatkan posisi short atau sell, silakan minggu depan ambil peluang sell dengan stop loss di atas titik 3 ini. Ini berpotensi titik 3 ya sebagai kesimpulan Elliott Wave. Berpotensi titik 3. Ya. Dan ini juga level 61,8 atau resistance become support. Kalau kita hubungkan dengan Fibonacci expansion dari titik 2 ke titik 3, dia menjadi level 50% Fibonacci retracement. Sama halnya kita genapi dengan teori Elliott Wave, di mana untuk mencari titik 4 adalah antara titik 2 dan titik 3 itu 50% retracement. Oke? Sudah mulai rapih ya. Jadi semua itu ternyata ada hubungannya, ya. Dan yang mendorong dia turun apa? Ini varian Delta meningkat lagi di Inggris, ya. Jadi bisa saja fundamental apapun, teknikal apapun, walaupun dia trennya bullish dengan adanya
kondisi varian Delta yang bertambah di Inggris, maka akan berpotensi sementara koreksi. Oke, berarti kita mengetahui disinilah area buy dan berpotensi titik 4, dan disinilah area short. Walaupun non-farm payroll Amerika kemarin, ini dilematis ya, negatif. Tapi memang pasar mencoba mengevaluasi kembali mengenai tapering nanti pada rapat FOMC tanggal 22 September. Efek NFP-nya ini kemungkinan besar ya, saya rasa walaupun masih ada besok ya. Tapi kalau memang kecenderungan di Inggris masih meningkat pandeminya, maka berpotensi GBP akan turun. Nah, nanti kaitannya dengan JPY ya Pak ya. Ya. Ini JPP USD ya. Dan JPP JPY ini juga kelihatan bagus juga nih. Kemarin saya ada peluang sell, area sell saya, tapi saya tutup. Nah, ini rising wedge-nya lebih jelas lagi nih Pak Gun. Jelas lagi nih rising wedge ini, ya, di hal 4. Dan ini juga ada peluang short ya, karena ini support become resistance, ini support become resistance. Yang berpeluang dia akan menahan. Coba kita hitung 1, 2, 3-nya di sini nih. Peluang 1, 2, 3, 4, 5. Masih ada satu wave lagi ya, masih ada satu wave lagi. Tapi ini tetap masih jadi patokan untuk dia sudah jenuh atau sudah mulai tanda-tanda koreksi. Kalau dia turun, maka penurunannya itu sebesar tinggi pola ini. Sesuai dengan aturan rising wedge. Ya, nanti kita lihat jebolnya di mana ya. Jika jebolnya di sini, ya ke sini. Jika jebolnya di atas ini, ya ke sini. Tergantung jebolnya di mana nanti. Ya, dari rising wedge ini. Nah, inilah yang saya sampaikan tadi, ranging. Ya. Ranging. Maka dalam kondisi ranging, kita bisa mengambil peluangnya dengan peluang sempit bagi yang ingin manfaatkan entry dengan dalam kondisi ranging ya. Oke. Ini dalam kondisi trending ya, kita dalam trending kita bisa mengidentifikasi dengan moving average ini ya. GU tadi bagus ya. GU pas sekali dengan fundamental dan teknikalnya itu mendukung ya. Jadi kemungkinan besar kalau misalkan Inggris memang masih ditimpa atau penaikan dari varian Delta, maka berpotensi mata uang Inggris atau pound sterling akan turun sementara. Walaupun kecenderungannya masih sinyal bullish dengan tanda-tanda adalah moving average di bawah dari grafik dan dia sudah tembus dari trend line ya. Dan kecenderungan gelombang harga tertingginya semakin tinggi ya. Nah, tetapi ini bukan berarti sudah berpotensi perubahan tren, belum. Dalam analisa kita dia masih ada satu jejak lagi ke gelombang 5. Masih ada satu jejak lagi ke gelombang 5, di mana ternyata kalau kita hubungkan gelombang 5 ini adalah ada supply area dan ada Fibonacci expansion 161,8 yang kita tarik dari satu wave di bawah nih. Waves ini gelombang 1 ya, ke gelombang 2, dan dia final atau finishnya itu sampai 161,8 dan confluence atau bersamaan dengan supply area.
Dan mungkin kita anggap ini adalah sebagai major resistance, ini minor resistance, ini minor support, minor support, minor support, dan di bawah ini major support. Saya ulang lagi. Takutnya ada yang ngantuk, ya. Kopi dulu kalau biar nggak ngantuk, ya. Ini adalah berpotensi major resistance, ini minor resistance, ini minor support, minor support, minor support. Ini area keseimbangan ya. Sorry. Ini area keseimbangan atau area baku hantam sini. Ya. Karena yang besar gelombangnya. Ini minor support, minor support, minor support. Oke. Nah. Itu kita mengetahui sebuah tren, maka kita akan mengetahui sebuah artinya negosiasi atau nawar. Dehidrasi, Bo. Alas benar ya dari siang tadi. Saya di luar. Oke, negosiasi pada pada support dan resisten. Nah, support resisten juga bagian penting ya. Karena support resisten itu adalah tindakan kita untuk entry exit. Kalau yang lain analisa. Ya, trending itu untuk mencari bahan baku. Ya, pola-pola grafik yang lain tuh juga untuk mencari bahan baku. Misalkan rising wedge, wah ini tanda-tanda. Ya, untuk action-nya adalah support resisten. Support resisten terbagi tiga. Major support and resistant. Minor support and resistance, dan area keseimbangan. Oke. Area keseimbangan ini adalah tengah-tengah antara resisten dan support atau pivot point ya. Nah, area keseimbangan tercipta karena statistik, psikologi pasar. Contoh, dia naik, turun, nah ini jadi support. Ya. Tadinya harus support, ini resisten. Nah, tadi begini ya. Dan ini tembus. Nah, begitu ditembus, maka disinilah di area keseimbangan. Ini akan jadi support. Begitu harga berbalik lagi, maka inilah jadi area keseimbangan. Ini major resistance. Ini major support. Major itu yang utama ya. Ini adalah keseimbangan. Minornya mana? Ini minor ya. Ini minor support. Ya. Minor resistance karena dia di atas ya. Yang kecil-kecil itu adalah minor-minor support ya. Pokoknya yang di bawah itu adalah support, yang di atas resistance. Yang terpenting kita kalau udah mengetahui major resistance dan major support udah enak sebenarnya. Karena inilah letak-letak di mana kita entry. Kalau kita nggak tahu letak kita entry, repot. Nanya lagi harga mau kemana, waktu repot lagi, sesat di jalan ya. Kalau masih baru ya wajar ya, tapi kalau udah lama harga mau kemana? Waduh, udah senior kok masih nanya harga mau kemana? Ya harga ke samping, tujuannya ke samping ya. Dan ke samping itu ada tujuannya dia akan bergelombang naik atau turun. Dan kalau misalkan akan naik, berarti bahan baku yang kita ambil adalah buy. Buy-nya di mana? Di support. Support mana? Minor support atau major support? Masing-masing punya pilihan. Yang terpenting untuk saya adalah antisipasi nanti.
mau itu di major support atau minor support, yang terpenting adalah bagaimana kita menentukan untuk entry-nya itu di level support resistance dan kombinasi price action. Yaitu adalah pola candlestick. Ini sering dilupakan soalnya. Di support resistance juga bisa buat pending order ya. Jadi sekali lagi, pada support resistance, tempat kita negosiasi, boleh nggak saya nggak negosiasi? Boleh. Yang terpenting adalah harga itu berada di area support jika ingin buy. Dan harga di resistance jika ingin sell. Resistance mana? Major atau minor? Kita udah bisa tentukan mana yang major, mana yang minor. Dan apakah itu juga area keseimbangan? Area keseimbangan juga kuat. Nah, setelah kita mengetahui cluster-cluster support resistance, barulah kita melakukan tindakan untuk bisnis, yaitu adalah tradingnya langsung. Bisa pending order, pesan barang, bisa juga price action. Ya, pola candlestick. Pola candlestick banyak, coach. Ya, ambil aja 3. Pola pin bar, pola engulfing, dan pola star. Morning star dan evening star. Kalau misalkan baru tahap awal kesulitan membaca pola candle. Nah, candlestick itu sebenarnya nggak perlu dihafalkan namanya sebenarnya ya. Yang terpenting adalah konsep dari bentuknya tersebut. Jika pola pin bar berada di support, apa kita tindakan apa yang harus kita lakukan? Ya, pin bar Pinocchio bar, namanya memang aneh-aneh. Marobozu, kepala botak. Namanya aneh-aneh ya. Bullish engulfing memeluk, bullish harami, halo harami, ibu hamil. Nama candlestick memang aneh-aneh, itu bahasa Jepang ya. Marobozu itu kan artinya kepala botak dalam bahasa Jepang. Atau ada shadow sedikit aja tuh. Ibaratnya kepala masih dalam bisa disebut marobozu atau kepala botak. Ya jadi fisik nih. Atau juga pin bar, Pinocchio bar. Pinocchio bar itu memiliki ekor yang panjang atau antena yang panjang. Seperti hidung yang panjang. Oke, sampai sini paham? Di dalam analisa, kita masih bisa membuat suatu analisa. Ya. Trending, lalu target, ya, dan lain-lain. Kecenderungan, ya. Cenderungan harga. Tapi, tindakan kita wajib kita tentukan untuk entry. Kalau kita menganalisa naik atau turun tanpa mengetahui entry di mana, nah itu masih mending, ya. Jangan sampai nggak tahu harga mau kemana. Ya. Kalau sudah kita analisa harganya mau turun atau kecenderungan trennya bearish dengan tanda-tanda trendingnya sudah mulai menurun atau masih ranging, ya masih ranging jangan bilang trend bullish atau trend bearish. Bilang aja sideways, Pak. Sideways. Berarti masih dalam rentang sempit membentuk pola-pola apa saja lah, misalkan segitiga atau rectangle. Dan berapa titik simpul yang memang terjadi. Memang bicara soal chart pattern itu adalah full technical analysis dan agak subjektif. Ya. Setelah itu adalah yang terpenting nih ya, yang terpenting semua yang terpenting adalah bagaimana kita menentukan support resistance sebagai level entry dan level exit. Karena bukan hanya entry saja, exit pun juga kita pikirkan, ya. Nah, antisipasi ini ada beberapa, yaitu money management atau tata kelola keuangan kita, ya. Lalu risk management atau batasan risiko kita, dan yang sangat-sangat dibutuhkan adalah time management. Berapa lama kita di depan grafik untuk trading dan
jam berapa saja kita tradingnya. Ini ada schedule-nya. Jadi bukan main-main. Kalau hanya sekedar main, ya kapan aja juga bisa. Tapi kalau misalkan masih masuk di jam sesi trading Anda, jam sesi trading Anda bebas lah ya. Mau ngacu dari grafik H4, mau mengacu dari grafik H1, ya. Boleh. Yang terpenting adalah jangan 24 jam depan monitor, ya. Saudara Anda atau keluarga Anda bilang trading ini bikin rusak badan, ya, begadang-begadangan dan lain-lain bikin rusak semuanya. Profit enggak, mental rusak, badan rusak. Ya, ini saya ngomongin diri saya ya, saya pernah ngalami hal tersebut. Ya, sampai istri saya bilang enggak sehat sih. Untung enggak mental rusak, terusnya badan juga sakit ya. Apakah kita mau begitu? Ya enggak. Yang penting kita trading antara untung atau rugi itu nomor dua. Yang terpenting adalah bagaimana prosesnya kita dalam melakukan tahapan untuk entry. Baik itu dengan analisa-analisa yang memang sudah dikuasai. Ya. Dan sekali lagi, begitu Anda sudah menguasai sebuah analisa, taruh patokan untuk entry buy atau sell di suatu tempat yang sudah Anda bilang itu the best entry, atau the best of buy, atau the best of sell. Ya. Barulah antisipasi. Antisipasi gimana? Ini antisipasi apa sih? Supaya nggak bangkrut. Dan supaya tidak kebiasaan buruk. Ya. Ini kita sama-sama sudah sama-sama mengetahui bahwa di dalam kegiatan kita belajar, dalam kita kegiatan berbisnis atau berdagang, semua ini sudah mengetahui, dan saya yakin juga teman-teman ini juga pada hebat-hebat. Hanya memang terkadang depan monitor itu lupa. Ya. Ya. Padahal tata kelola keuangan ini sudah kita pelajari di dalam bisnis kita, di dalam rumah tangga kita, ya, di dalam usaha-usaha atau pekerjaan kita, tetapi di dalam trading, money management atau tata kelola keuangan ini nggak pernah atau lupa. Dan risk management pun juga ada yang memang kadar untuk risk management ini ada yang kecil, ada yang menengah atau medium, atau juga ada yang risk profile-nya tinggi. Ya, itu masing-masing punya prinsip. Ya, tapi jangan sampai Anda memiliki risk profile tinggi disamakan dengan orang lain yang memiliki risk profile yang tidak sebanding dengan Anda. Itu karena nggak mungkin semua orang sama. Anda dengan stop loss-nya itu besar, tapi orang lain begitu kena stop loss besar, beda halnya. Yang parah coach sudah begadang, ternyata MC. Itu saya alami waktu baru tahu trading. Betul, Pak. Sama, Pak. Semua pasti ngalami. Udah begadang-begadangan karena nggak diantisipasi ya. Padahal antisipasi ini adalah tindakan penting. Kita hanya memiliki dua karyawan, antara taking profit dan stop loss. Inilah karyawan kita. Dua-duanya ini nggak digaji, nggak dibayar, nggak minta makan. Artinya adalah dia sudah setia menjaga uang kita. Tapi kita kadang-kadang lupa atau mengabaikan zaman dulu. Tapi sekarang enggak lah. Kita selalu menginput taking profit sama stop loss. Dan jika terburuknya stop loss itu kita kena, saya dari awal sudah punya mindset adalah loss itu pasti. Bukan negative thinking. Tetapi jika memang terjadi kena stop loss, ya sudah terkalkulasi. Dan profit itu berpotensi.
atau profit hanya kemungkinan. Nah, dari perjalanan teman-teman semua ini, melakukan aktivitas trading gampang atau susah? Itu aja sih. Dan kalau misalkan susah, ya mungkin mindsetnya positif, ya inilah cari duit. Ternyata nggak semudah itu. Yang kita lawan adalah ego. Dan jika mudah, terus konsistenkan. Karena apa? Jadikan hobi. Hobi apa? Berbagi. Ya. Begitu kita berbagi, otomatis kan kita semakin paham. Dan sharing metode yang sudah kita kuasai. Ya. Kunci keberhasilan di mana? Oh, ternyata kunci keberhasilannya itu adalah dari menjaga modal kita. Metode yang selama ini saya gunakan itu sama kok dengan metode lainnya, support and resistance, lalu dengan identifikasi tren, chart pattern, dan lain-lain sama kok. Hanya yang membedakan apa sih? Dia profit kok, saya nggak profit. Mungkin kita nggak sabar menunggu harga di support, dan nggak sabar menunggu pola candlestick-nya close di time frame yang sudah ditentukan. Misalkan kita mau gunakan H1, ya tunggu 1 jam kemudian. Atau kita menggunakan H4, ya tunggu 4 jam kemudian. Dan yang sangat terpenting adalah, mungkin kita tanpa gunakan stop loss. Yang tadinya pakai stop loss atau menggunakan stop loss, lalu begitu pertama kali menggunakan stop loss, lalu kena stop loss, udah ill-feel dengan stop loss. Karena apa? Mindset-nya itu takut rugi. Mereka pikir adalah trading itu pasti untung. Enggak juga. Tapi dengan dasar pengetahuan dan pengalaman yang kita sudah miliki dan memiliki suatu prinsip bahwa entry itu harus menunggu kesimpulan trend, support resistance, dan price action-nya, ya, dengan kalkulasi kira-kira rekap probabilitas antara profit dan loss itu adalah berapa besarnya. Misalkan dalam 1 bulan, ya, saya berkali-kali entry dengan konsep yang sama, 10 kali entry, 5 kali profit, ya, 2 BEP, 3 loss. Berarti sudah berhasil. Jangan sampai Anda, oh masih kurang nih. Ya boleh ada termotivasi, tapi jangan terlalu berambisi yang tanpa ada dasar yang sudah mendukung. Ya. Dalam 1 bulan sudah ada hasil seperti itu, bagus. Pertahankan dan buat rekapan. Yuk, sama-sama Pak Kadir. Dan kalau kita sudah memiliki konsep, jalankan aja terus konsep kita, walaupun orang lain punya konsep berbeda. Padahal tujuannya sama. Ya. Sama seperti kita beribadah, ada agama Muslim, Nasrani, dan lain-lain. Ya. Buddha, Hindu, dan lain-lain. Tujuannya sama. Berbuat baik dan menuju mengikuti aturan yang diperintah oleh Tuhan. Apa sih aturan oleh Tuhan? Ya nggak boleh berbuat dosa. Apa sih aturan dalam trading? Ya jangan pakai stop, jangan nggak pakai stop loss. Itu dosa besar. Aturan lagi gimana? Prinsip dagang, aturan trading ya. Prinsip dagang, buy on support, sell on resistance. Walaupun kita trade apa entry-nya saat breakout. Ya, break itu boleh entry langsung, berarti follow the trend atau koreksi lagi. Karena yang namanya break, breakout tadi yang saya sampaikan, bahwa harga kan ranging dan trending. Begitu harga tembus, ini kan masih ranging. Contoh grafiknya gini deh. Masih ranging, begitu dia break, nah ini adalah follow the trend. Kita mengikuti trend. Bagi yang ingin langsung entry, ya silakan. Yang penting stop loss-nya dijaga. Bagi yang nawar lagi atau negosiasi, tunggu retest. Baru entry. Follow the trend. Karena market kan antara
ranging, dan trending. Dan kondisi market ada dua dalam pergerakan, impulse, correction, impulse, correction. Ya. Correction ini bermacam-macam, bisa koreksinya kecil, bisa koreksinya besar. Dan koreksinya bisa membentuk pola-pola grafik. Biasanya kalau dalam kondisi impulse, dia akan membentuk pola-pola grafik yang continue. Ini impulse. Ini correction. Dan seterusnya ya. Trending, ranging. Nah, itu istilah-istilahnya ya. Oke. Nah, barulah setelah kita mendapatkan kesimpulan antisipasi, kita kembangkan lagi metode-metode kita dengan cara membuat sebuah kesimpulan atau berkreativitas. Ya. Sangat diperbolehkan kita berkreativitas, ya. Yang terpenting adalah kreativitasnya tidak melanggar jalur-jalur aturan dalam berdagang atau trading, yaitu adalah melencengkan antara nggak pakai stop loss dan lain-lain, yaitu sudah menyesatkan, ya. Stop loss itu bagian terpenting. Stop loss ada dua, mau kita gunakan stop loss-nya itu swing high, swing low. Swing high, swing low. Dan maksimum draw down. Yang mana terserah ya. Pak, di market New Zealand H4 sesuai dengan impulse correction yang Bapak ya. Oke. New Zealand. Iya nih. Jauh nih. Oh, satu swing lagi. Ini impulse correction. Ini impulse correction ya. Impulse correction. Ya. Ini juga sama nih. Ini correction-nya dari yang besar. Correction dari yang besar dan di H4 ini kan begini. Ya, ini impulse correction. Nah, ini satu rally. Tapi satu rally-nya itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada gelombang-gelombang kecil, ada maksudnya correction-correction kecil. Ya. Dan ini kemungkinan akan berpotensi koreksi panjang nih. Koreksi panjang kemungkinan sampai sini, kita coba memprediksikan. Ya. Dan masih ada kemungkinan besar harga masih berlanjut naik sampai ke level ini, berpotensi ya. Karena dasarnya itu adalah dari satu wave pertama, ini satu wave ya. Ini gelombang satu, ya. Dan gelombang satu ini bikin grafik kecil. Maka kita butuhkan Fibonacci expansion antara titik ini, ke titik ini. Ini kan gelombang satu ke gelombang dua. H4 warna biru. Nah, ini belum tercapai finish, baru kena 127,2 ya, karena berpotensi dia turun dulu ke sini. Ya. Tapi trennya memang udah bullish. Trennya bullish. Karena di impulse. Ini kemungkinan bisa di sini atau di sini ya. Yang penting major resistance. Nah, kalau ini dia berbalik atau bermanuver di sini, maka ini akan berpotensi jadi titik 4. Ya, walaupun nggak sesuai dengan 50%, tapi masih dalam major support, ya, major Fibonacci. Kenaikannya berpotensi kemana? Ke sini. Berpotensi titik 5. Nah, berarti kita sudah punya suatu mapping, sudah punya suatu jejak atau GPS. Yang kemarin Pak Selamat bilang, kalau mau ke Bandung udah ada petanya atau GPS-nya. Tetapi, GPS tetap GPS. Kalau memang terjadi suatu hambatan di jalan, kita mau ke Bandung, berada di tol Purbalenyi, ini yang di luar Jakarta, paham ya? Tol Purbalenyi itu berarti tol Jakarta-Bandung,
ya. Dalam perjalanan tahun Purbalenyi, ternyata ada sesuatu hal yang di luar dugaan. Satu, misalkan dalam perjalanan, tiba-tiba yang di Jakarta paham nih, saya pengen makan sate maranggi. Otomatis kan keluar Bandung dulu. Ya nggak, Butini? Ya, Pak Chandra ya. Keluar Bandung dulu. Harus keluar Purwakarta, ke Sadang, sehingga kita dapat makan sate maranggi. Saya ambil positif aja deh. Ya. Berarti harus keluar Bandung dulu. Keluar tol Sadang maksud saya. Dan misalkan, worst case skenario, sesuatu hal yang buruk, begitu kita dalam perjalanan Purbalenyi, ternyata ada kemacetan yang terjadi karena kecelakaan. Nah, berarti harus ada tindakan antisipasi. Bagaimana nih antara kita lewat jalur biasa atau balik lagi ke Jakarta? Nah, ini kan kita sudah punya mapping. Apakah di titik 4 ini kita balik lagi, ini kita makan sate maranggi ya ini ya. Sate maranggi itu adalah suatu sate sapi yang berada lokasi di perbatasan Cikampek Purwakarta ya. Nah, itu saya lupa nama daerahnya tuh. Dan artinya dia berada di pohon-pohon jati dan itu sudah lama dan sudah kasohor. Kasohor itu berarti sudah terkenal. Ya. Nah, di sini kita mau balik lagi ke Jakarta atau lanjut ke Bandung ya, gimana pola candle-nya? Ya. Kalau di level ini terjadi pola candle bullish engulfing atau bullish pin bar, ya udah lanjut lagi ke Bandung sampai ke titik 5. Itulah trading. Di mana ada suatu perjalanan jalan cerita. Dan jalan cerita ini kalau disimpulkan oleh Bro Eric itu candle punya TP, yaitu adalah ada suatu target yang akan dicapai. Sama kita juga dalam kehidupan juga sama. Jangankan kehidupan, jalan-jalan aja sama. Tadi saya jadi tol aja cepat sekali loh. Kosong, lompong di tol, luar biasa. Oke. Okay. Kalau setiap hari Jakarta begini sih enak juga, kosong lompong ya. Nggak terasa lari standby di atas 100. Ya. Nah ini, jadi yang dikatakan Pak Gunarjo, ya impulse correction, ini juga correction, impulse correction. Ya. Clear ya? Sudah mulai paham nih. Loss itu pasti, ya ibaratnya resiko. Kita harus waspada dengan resiko. Ya. Sama seperti kita berbuat dosa. Dosa itu tipis jaraknya. Tapi berbuat kebaikan adalah tebal sekali godaannya. Ya. Oke, jadi dalam trading atau dagang, tiga ilmu ini kita kuasai secara prinsip, ya. Dalam strategi-strategi kita sudah pelajari antara membuat satu tren ya. Oh, ini udah jam 4 ya? Jam 5. Saya lupa, ntar ketagihan ngomong. Karena saya harus balik lagi ke tukang. Jam 3, Pak. Iya, sebentar lagi jam 4. Jadi saya mau coba langsung aja market review nih. Ya. Oke, dari sini udah paham teman-teman mengenai impulse correction ya. Minimum kita mengetahui mappingnya lah. Ya Pak Teo ya, dari Malang itu ke Surabaya lewat tol, ya. Atau mau ke Yogyakarta lewat mana? Udah ada directionnya, sudah ada rencananya atau trading plannya. Oke, kalau sudah kita masuk ke market review dan outlook ya. Karena saya mohon maaf sekali lagi, nggak bisa sampai jam 5:30. Ya, karena harus kembali lagi dan mengecek ulang. Karena kalau nggak dicek tahu sendiri, tukang kalau nggak dicek, pekerjaannya saya harus teliti ya, silen-silennya, karena harus dicek ulang lagi.
terutama sambungan silen ya. Kan kusen-kusen itu udah aluminium, jadi pakai silen. Oke. Jadi ini baru saja saya buat. Belum sempat sampai membuat grafik ya. Malam itu juga macet sekali, jadi mau ngedit video nggak sempat-sempat ya. Mudah-mudahan minggu depan di jam-jam senggang itu saya bisa membuat suatu videonya ditutaskan ya. Karena Pak Teo kemarin mesan untuk Elliot Webb-nya di review lagi videonya, ya saya akan review karena sudah saya simpan ya di komputer, tinggal dipublikasi di YouTube ya. Tapi sebelum publikasi saya akan saring dulu nih mana saja yang harus dipotong dan mana saja bagian-bagian penting. Iya Pak, nggak apa-apa Pak. Kemarin kan udah ada panduan manual booknya. Iya. Tapi emang saya ingin berbagi lewat video supaya di video itu bisa lebih tervisualisasi saat belajar. Oke, kita praktek. Baik, semangat pagi rekan-rekan semuanya. Semangatnya selalu pagi dan selamatnya boleh selamat sore ya. Jadi kita coba mereview dari pergerakan pasar minggu lalu dan juga memprediksi atau meramalkan dari pergerakan pasar minggu depan. Ramalan atau prediksi ini bukan berarti dengan cap-cip-cus atau memang tebak-tebakan, tetapi ramalan yang mendasar dari dasar pengetahuan, pendidikan, atau teori-teori yang sudah dipelajari, dan juga kondisi ekonomi atau fundamental dari suatu negara tersebut, kita kaitkan dengan teori tersebut, dan dari dasar pengalaman rekan-rekan kita, ya kita semua, dalam menjalankan aktivitas ini. Ya, sekali lagi, market review dan outlook itu adalah sebuah cerminan dari minggu sebelumnya dan memberikan suatu analisa atau prediksi atau yang namanya ramalan lah ya. Yang namanya ramalan itu kan sesuatu hal yang belum terjadi dan berpotensi bisa terjadi, bisa enggak. Ya. Tetapi ramalan ini yang memang mendasar ada dengan pengetahuan dan pengalamannya. Ya, contoh, saya coba memberikan judul bahwa jatuhnya data non-farm payroll atau data tenaga kerja Amerika Serikat dari minggu lalu dan prospek tapering. Nah, prospek tapering ini kan otomatis terjadi dan akan kita saksikan pada tanggal 22 September ya, masih lama. Di bulan ini, yang pastinya di bulan ini ya, prospek tersebut apakah dia akan berani menyatakan tapering tetap di tahun ini atau memang ada embel-embelnya sebelumnya, misalkan data tenaga kerja belum dukung dan mendukung data PCE. PCE itu inflasi yang jadi favorit The Fed ya, dan juga dari faktor-faktor lain ya. Jadi saya kutipkan untuk minggu lalu angka non-farm payroll Amerika Serikat di bulan Agustus jatuh ya 235.000 tenaga kerja ya, jauh di bawah perkiraan sebesar 750.000 data tenaga kerja, dan ini berdampak menekan dolar Amerika. Kalau dolar Amerika melemah atau dolar Amerika tersebut sebagai safe haven, maka mata uang yang risk currency atau lawannya tersebut bisa berpotensi menguat. Dan aset-aset beresiko lainnya seperti saham ya, dan juga saham ini kalau non-farm payroll nggak ini waspada juga sih. Dan komoditas-komoditas yang mendukung korelasi terhadap dolar Amerika akan berpotensi menguat, terutama adalah emas. Kenapa emas? Karena emas itu dipatokkan dengan nilai dolar. Jadi sangat sensitif. Emas bisa sejalan dengan dolar, bisa juga berbalik lurus ya. Berbalik lurus artinya dia itu berkorelasi terbalik dengan dolar. Karena efek dari kemarin itu adalah tenaga kerja yang jadi
vitalnya, salah satu vitalnya untuk tapering. Ya. Pasar nampaknya akan menilai ulang jadwal tapering dari The Fed. Ditambah sifat dovish dari Jerome Powell sebagai chairman The Fed sebelum ini. Dari pejabat The Fed, minggu lalu seperti Robert Kaplan, ya, Robert Kaplan itu adalah presiden The Fed Dallas, ya, dan dia sangat-sangat hawkish sebelumnya. Dia itu disebut Mr. Hawkish, Robert Kaplan, ya. Dan minggu sebelumnya itu dia menyatakan ada kebimbangan untuk tapering, ya, karena dia sudah membocorkan di awal. Sebenarnya itu udah tanda-tanda bocoran, ya. Robert Kaplan ini sudah mengetahui adanya data tenaga kerja yang kurang mendukung. Ya. Tapi sifatnya dari Chairman Jerome Powell, coba tidak terlalu mengkhawatirkan pasar. Kalau dia juga sama seperti Robert Kaplan, atau mengkhawatirkan pasar, atau panik, maka pasar bisa bergejolak sangat cepat. Dia bicaranya meredam kalau Jerome Powell ini, ya. Nah, jadi kesimpulannya dari data tenaga kerja Amerika yang menurun kemarin, dan pasar akan menilai ulang jadwal tapering dari The Fed. Ya. Oke, ini dari market Amerika, ya, dari market Amerika dan market global. Kesimpulannya adalah ya dua ini. Efek dari jatuhnya data tenaga kerja di bulan Agustus, ya, dan pasar menilai ulang dan meninjau ulang lagi mengenai tapering dari The Fed. Untuk tapering paham kan, ya? Jangan sampai ada nanya lagi, tapering itu apa, coach? Kalau di kelas umum mungkin ya saya sudah belum, mungkin kalau di kelas umum itu yang diadakan, yang saya adakan di GK Invest umum, ya, maksudnya adalah ada member baru, ya, atau memang trader baru, ya. Dan juga ada trader-trader yang sudah lama. Dan begitu saya sebut tapering, dovish atau hawkish, mungkin masih awam. Dan saya rasa di member lama ini yang sudah tercoaching, ya saya rasa sudah paham mengenai tapering lah. Itu udah bukan paham lagi, ya. Sudah jadi bahasa sehari-hari. Oke, jadi market Amerika atau market global masih kecenderungan tinjau ulang mengenai tapering, ya. Dan minggu depan, ya, ECB meeting ini sangat jadi patokan juga. Saya juga memfokuskan terhadap ECB meeting, ya. Berfokus mengenai apakah mereka harus mulai mengurangi program pembelian aset PEPP. Saya agak lupa nih PEPP, ya. Karena saya bacanya PEPP. Ya, seperti aset obligasi, ya, kalau di Amerika, ya. Nah, apakah dia sudah harus mulai mengurangi program pembelian besar-besaran di tengah prospek yang lebih cerah untuk prospek ekonomi blok tersebut. Mata uang euro ini lagi sedang di atas angin, loh. Kalau dia sudah mulai mengurangi program pembelian aset, artinya sudah ada tanda-tanda pengurangan stimulus atau mengarah tapering. Ya. Dan berpotensi mata uang tersebut akan menguat terhadap pasangannya. Minggu kemarin sudah sudah disampaikan oleh Christine Lagarde, ya, mengenai Christine Lagarde itu adalah presiden ECB, European Central Bank atau Bank Sentral Eropa, dan sudah menyampaikan untuk program pengurangan pembelian aset, ya, obligasi besar-besaran di tengah prospek yang cerah untuk prospek ekonomi blok tersebut. Nah, dalam kutipan atau dalam korelasi antara euro dan dolar, ini masih menang euro sementara ini. Tapi market nggak linear sekali lagi. Nggak garis lurus kencang. Ada impulse correction, impulse correction. Nah, di saat correction lah tersebut, kita mencari peluang untuk buy euro. Oh, thank you, Pak Slamet. Pandemic Emerging Crisis Program. Oke, PEPP. Ya, berarti mulai ada ekonominya, sudah kondisi fundamentalnya berpotensi ya, karena masih
masih dibitingkan kembali atau dirapatkan kembali ya untuk pembelian program aset ini. Kalau sudah berkurang berarti sudah mulai ada tanda-tanda pemulihan. Ya. Oke, dan jika tanda-tanda pemulihan ekonomi bergerak kembali dan ekspor importnya berjalan kembali dengan normal, maka kecenderungan mata uang tersebut akan menguat. Oke. Nah, berarti kita imbangkan lagi antara euro sementara ini adalah lebih unggul dari dolar Amerika. Dan minggu depan jangan lupa rapat Bank Sentral minggu depan RBA dan Bank of Canada. Ini kedua-duanya ini adalah bank sentral yang sudah menyatakan hawkish ya. Hawkish itu adalah rencana kenaikan suku bunga yang sudah ditentukan. RBA saya lupa nih kapan ya. Kalau Bank of Canada itu tahun depan di pertengahan tahun akan merencanakan kenaikan suku bunga. Tetapi suku bunga Bank of Canada sekarang ini adalah masih 0,25%. Lebih besar dari dolar Amerika acuannya. RBA 0,1% ya. Dan Philip Lowe sudah menyatakan, Philip Lowe itu adalah gubernur Bank Sentral Australia atau Reserve Bank Australia sudah menyatakan untuk untuk program hawkish. Nah, ini kita tunggu dua bank sentral ini dan akan dirilis kalau RBA itu hari Selasa. Kalau Bank of Canada saya coba lihat hari Rabu ya. Suku bunganya jangan perhatikan dulu nih, suku bunganya ini dipastikan ya berpotensi tidak ada perubahan. Karena dia janjinya nggak sekarang. Bank of Canada juga sama. Suku bunganya itu dipastikan jangan dilihat dulu, bukan sekarang. Dia janjikannya itu adalah pertengahan tahun 2022. Tapi kalau misalkan ucapan dari gubernur bank sentralnya itu masih hawkish, maka berpotensi mata uang ini akan menguat. Oke, jadi untuk kesimpulan fundamentalnya market global, saya rasa poin-poin ini sudah jadi satu kutipan ya, terutama varian Delta ya, masih memperhatikan pasar di mana masih meningkatnya di Inggris dan beberapa negara Asia. Dan ini berpengaruh terhadap pasar minyak ya. Kalau varian Delta masih meningkat di beberapa negara-negara produsen, maka berpotensi minyak pun juga akan kecenderungan turun. Tapi kalau misalkan sementara di Amerika Serikat sudah mulai menurun, dan negara-negara produsen minyak besar itu juga sudah menurun tingkat varian deltanya, maka berpotensi minyak akan menguat. Minyak ini masih didominasi dan masih dibayang-bayangi oleh kondisi varian delta sebagai penghambat ekonomi. Tetapi dalam kondisi-kondisi fundamental tersebut dikorelasikan dengan technical analysis yang memang sudah teman-teman kuasai, yaitu adalah bagaimana membaca tren, mengidentifikasi tren, dan mencari support resisten dari beberapa metode support resisten, dan price action-nya. Ya. Fundamental atau berita ini adalah ada yang bersifat rumor, ada yang bersifat realita. Dan masih saja, kalau misalkan fundamental kita gunakan sebagai analisa, tetap timing entry-nya pada technical. Ya. Jadi dua-duanya sangat penting. Jangan technical technical aja gitu. Gunakan technical aja. Jangan gitu juga. Saya mau bimbing ke arah profesional. Harus dikombinasikan dan dikorelasikan dengan kondisi ekonomi yang terupdate ya dan fundamental yang terkini. Oke, kita lihat ini sudah ya, kurang lebih jadwal-jadwalnya bisa lihat di kalender ekonomi. Ya, karena jadwal-jadwal ini bisa di ini dulu ya jamnya ya, seperti yang kemarin Pak Kadir atau siapa tuh saya lupa jamnya itu belum di oh ya Pak Kadir waktu Indonesia bagian tengah ya sampai Pak Chandra nanya jam berapa itu jamnya jam berapa ternyata di waktu Indonesia bagian tengah di Palu Pak ya nggak apa-apa sah-sah aja
kalau kasih keterangan. Takutnya ada yang salah kaprah. Begitu Pak Kadir setting ke waktu Indonesia bagian tengah, posting ke grup, ada yang memang baru tahu tentang kalender ekonomi dan ada schedule berita, ya selisihnya 1 jam, udah telat. Begitu buka MetaTrader yang harusnya NFP itu jam 8:30 malam WIB, ya Anda bukanya karena informasi dari Pak Kadir 20:30, jadi bukanya 20:30. Harga sudah diem, ya ketinggalan deh. Nah, ini juga dalam zona waktu juga disesuaikan karena dalam komunitas kita ini dari Sabang sama Merauke, bahkan ada yang dari luar negeri. Oke, kita masuk ke technical, yaitu adalah indeks dolar. Kenapa indeks dolar dulu? Karena indeks dolar adalah sebagai poros tengahnya pergerakan pasar. Sebelum kita analisa ke time frame yang kecil, kita lihat dulu closing candle weekly di indeks dolar. Oke. Indeks dolar sudah berpotensi menurun dari closing candle ini, dark cloud cover ya, ini namanya dark cloud cover. Pola candle-nya inside bar ya. Dark cloud cover ya, awan hitam, ini awan merah ya. Dan ini juga kecenderungan inside bar, tapi bukan inside, enggak terlalu inside ya. Kalau inside bar itu dia lebih ke harami, ya. Dark cloud cover itu adalah masih ada atasnya. Dan ini dark cloud covernya itu membentuk marobozu atau kepala botak nih. Ada rambutnya sedikit tuh, ya pacan ya. Ini rambutnya sedikit nih. Ya. Jadi masuk bang marobozu. Dan dia berlanjut turun dan turun tertahan di support nih. Nah, ini support garis hijau ini dari sini nih. Trend line ini ke sini. Ini sudah lama saya gariskan dan ini tertahan di support. Ya, ini udah nggak berlaku ya. Ntar saya ubah. Oke. Jadi harga sudah coba masuk ke area critical. Dan itu adalah area di mana support, beberapa support ini berada di sini. Kalau ini ditembus, maka dolar akan menguji ke sini, ke bawah sini. Oke, ini mapping jangka panjangnya. Untuk mapping yang memang D1, kita lihat pergerakan harga, ini bukan dark cloud cover lagi, tapi ini masuk ke dalam inside bar atau pin bar. Ya, ini bukan dark cloud cover lagi. Di weekly dark cloud cover di D1 bukan dark cloud cover puncak ini. Oke. Dan saya melihat dan perhatikan bahwa di sini harga berada di area support, ini area demand. Demand-nya di mana? Nah, inilah latar belakang demand-nya itu dari ini nih. Ini ada pin bar, ada base. Ya, dari sini ada pin bar. Dan ini sudah lama saya gariskan, ya. Dan ini berpotensi menahan dari indeks dolar. Dan ini trend line pun juga bertindak sebagai support. Jadi ini bisa saja berpotensi membuat indeks dolar koreksi ke atas. Apa triggernya? Pandemi di Amerika sudah mulai mereda, ya. Dan naiknya kemana? Oke, naiknya kemana? Kalau misalkan dia naik. Ini masih jadi area supply ya. Ini masih jadi area supply. Sebenarnya naiknya kemana itu nggak penting ya. Kenapa nggak penting? Karena indeks dolar nggak kita tradingkan, tapi sebagai acuan. Ya. Nah, begitu dia turun sampai sini, kemungkinan besar masih ada turunnya, ya. Mungkin akan bounce. Ya. Ini kan yang saya sebut area critical kalau begini nih. Area critical di mana support-support kuat dan ini ada support, ya, jika ditembus dia akan turun lebih dalam kemana ke sini, ya, dan ke sini ini ada area demand di weekly,
Dan jika naik kemana, naiknya itu kemungkinan besar, kalau kita menggunakan level-level keseimbangan, ini ada level keseimbangan nih. Ini resisten, ini support become resisten. Nah ini. Atau dia tembus ke sini. Kenapa jadi dua mapping, dua plan? Karena ini adalah area critical. Dan di sini candlestick D1 belum menunjukkan pola-pola pembalikan atau reversal candle. Berarti dolar indeks masih ada kans melanjutkan turun ke bawahnya, ya, ke area ini, ya. Dan bisa saja berpotensi dia naik atau koreksi ke sini. Di sini karena ada namanya resisten, ya, dan support become resisten. Mana resistennya? Ini resisten dan ini adalah support become resisten. Oke, naiknya kemana itu nggak terlalu penting. Yang terpenting adalah korelasi terhadap indeks dolar itu adalah yang sangat besar, yaitu euro dolar. Ya, kita masuk euro dolar. Sebelum kita masuk ke time frame kecil, ada baiknya kita lihat time frame yang besar. Kita lihat kesimpulan dari indeks dolar, karena indeks dolar korelasi terbalik dengan euro dolar. Ya, di euro dolar membentuk pola candle Marubozu, ya. Marubozu, ya. Kepalanya botak tapi rambutnya sedikit nih. Ya, ini kecenderungan Marubozu, ya. Nah, Marubozu memang itu namanya, artinya kepala botak kalau bahasa Jepang. Ya. Dan Marubozu ini sudah dilanjuti oleh satu candle yang bullish. Dan dia melebihi dari MA50 di weekly. Nah. Candle bullish ini berada pada resisten. Nah. Stochastic oscillator saya gunakan, ya. Dan kecenderungan oscillator pun juga masih dalam kondisi oversold atau sudah murah, ya. Oke. Ini tertahan di sini. Dan didukung oleh tadi fundamental yang direncanakan oleh Christine Lagarde dalam rapat ECB-nya, ya. Sudah ada pengurangan PEPP, ya, bahwa bisa saja berpotensi euro itu menguat sampai mana. Oke, saya sini sudah tambahkan, ini adalah sebagai rentang euro di time frame besar. Nah, ini membentuk agak subjektif, ya. Bisa saja membentuk dia triangle akan ke sini. Kenapa warna kuning? Karena weekly. Nah, ini. Oke, kita masuk ke D1. Oke, di D1 kita perhatikan harga sudah tembus dari trend line ini, kalau kita buat trend line, ya. Dan di D1 sudah membentuk pola pin bar, tapi pin barnya ini adalah warna biru. Nah, ini juga stokastiknya menandakan bahwa ada tanda-tandanya penurunan, ya. Dan penurunan tersebut ya mungkin memang terjadi kena support ini, ya, resisten ini, ya.
Dan ini ada shooting star di atas menjadi area supply. Area supply D1 saya buat warna hijau. Ya. Dan ini shooting star jelas-jelas menempel, ya, tapi shooting star-nya warnanya biru, ya. Dan dia membentuk akan berpotensi koreksi turun ke bawah sini. Oke, kita masuk ke H4. Dan ini stokastiknya juga sudah mulai jenuh ya di atas. Nah, ini saya hapus dulu. Di H4, kalau kita mengikuti aturan-aturan gelombang dari atas turun ke bawah, dan ini sebagai base, ya. Ini sebagai base. Nah, kalau di Euro tinggal mencari eksekusi atau cari rentang untuk range untuk entry. Nah, satu wave-nya mana pertama? Ini. Ya. Bagi yang kebingungan, silakan ambil custom zigzag untuk mencari satu wave pertama ini. Ini. Ya, ini. Saya nggak tambah gunakan zigzag ya. Kita menggunakan Fibonacci expansion. Ini ke sini dan tarik ke bawah. Nah, berarti masih ada satu wave lagi nih. Masih ada satu wave lagi dan ini menjadi area resisten. Ya, sesuai dengan ini nih. Ini kan sebenarnya ada area resisten ya, kurang lebih di sini ya. Pak, maaf Pak. Masih ada satu wave lagi. Maaf Pak, begitu jelas Pak tarikannya tadi, bisa diulangi lagi Pak? Dari titik pertama, titik kedua. Titik pertama ini satu wave. Karena dia sudah mencapai base ya. Sudah mencapai base dari atas nih jalan ceritanya ya. Nah, sudah terjadi ciri-ciri pertama adalah atau konfirmasi pertama dia sudah tembus MA 50 di H4. Berarti masih artinya kecenderungan bullish ya. Oke, tarik Fibonacci expansion-nya dari sini, titik 1, swing low, ke swing high ini, dan, bentar ya, tarik koreksi. Sampai sini. Ya. Nah, ini level-level support yang bisa jadi acuan untuk entry. Oke. Jadi yang titik keduanya bukan yang di sebelah kirinya, Pak ya? Justru harus yang paling atasnya, Pak ya? Ini lebih tinggi. Oh, walaupun ya bukan ini satu wave. Kalau misalkan kita, ya di sini kita bisa minta bantuan zigzag color pun juga di sini supaya nggak subjektif. Nah, di titik pertama, titik kedua. Jadi saya buatkan ini satu, ini dua, tiga, empatnya nanti kita cari ya. Yang sudah terjadi adalah satu, dua, dan di dalam satu, dua ini adalah ada gelombang kecil satu, dua. Bisa 3, 4, 5 di sini. Tapi ini 5 kecil ya. Artinya di sini berpotensi 3. Ya. Dan 4-nya itu kita ukur dari 2 ke 3. Dari sini ke atas untuk mencari titik 4. Ya. Nah, mencari titik 4 bisa saja di sini nih. Bisa di 38,2, bisa di 50%. Kalau menghitung aturan Elliott Wave itu kan di 50%, tapi kan market dinamis ya. Yang penting major retracement lah. Ya mungkin ke sini atau ke sini lah. Ya. Tapi kalau di sini berbarengan dengan MA 100, dengan Fibonacci expansion 100. Kalau di sini berbarengan dengan MA. Oke, kita ambil area tengah-tengahnya deh sini. Titik 5-nya tinggal nerusin yang kemungkinan besar ke sini. Nah, berarti sekarang ini harga akan berpotensi koreksi ya. Harga akan berpotensi koreksi menuju sini dan di titik 5 nanti tinggal cari gelombang koreksinya yang kemarin kita belajar ya. Gelombang koreksi kan ini, ya. Flat, triangle, zigzag, ya, zigzag, flat, segitiga atau triangle,
itu gelombang koreksinya, ya, yang bentuknya seperti zigzag yang curam, triangle atau flat. Oke, jadi berpotensi harga begini, mungkin saja di sini nanti terjadi gelombang koreksi yang dalam sampai sini. Yang bagi ingin short silakan, yang terpenting stop lossnya di atas ini 161,8 ya, atau di atas titik 3. Yang ingin long atau buy silakan di sini. Ya. Silakan di area inilah. Ini kita belum tahu ya. Bisa di sini, bisa di sini. Bisa di 38,2%, 50% atau 61,8%. Yang terpenting titik 4-nya itu enggak melebihi 1 dan 2. Kalau titik 4-nya ini tidak melebihi 1 dan 2, masih tergolong impuls. Kalau melebihi, berarti gagal impuls. Ya, impulsan ini ya. Mari kita belajar impuls. 1, 2, 3, 4, 5. Impuls, titik 3 paling panjang. 2 ke 3 paling panjang. Oke, berarti euro. Di sini area buy, bungkus ya. Area sell-nya di atas ini. Dan stop loss-nya buy bagusnya di titik 2 karena wave terakhir ya. Berapa pip nih? Wah, lumayan besar. Fleksibel lah ya, kalau misalkan di sini ya di sini di bawah 76,4. Memang idealnya di bawah titik 2 untuk stop loss. Idealnya. Bukan keharusan, ya. Karena kalau misalkan bayar di sini, stop loss di bawah 76,4, 65 pip. Tapi kalau di bawah titik 2, kurang lebih hampir 100 pip. Ya. Tinggal kita tunggu saja mau di 50% atau di 61,8%. Jika di 61,8% artinya stop loss-nya nggak terlalu jauh. Ya. Dan bisa jadi pilihan. Good. Silakan, Pak. Kalau ke D1 ini udah masuk gelombang diagonal ABC. Jangka panjangnya ya. Iya di D1-nya. Jadi itu sekarang nih udah di C itu kalau menurut saya ya. D1 ya. Oke. Kalau dikaitkan dengan time frame kecil mungkin masih ada ini kita gelombang mikronya, Pak ya. Gelombang kecilnya. Iya, iya. Maksud ya, saya C. Kan C. Nah itu C itu sekarang itu posisinya. Takutnya apa dia, karena dia udah masuk ke diagonal ini. Antara itu. Ya, benar juga Pak. Jadi ini sebenarnya masih satu swing lagi, masih melanjutkan lagi ya. Dalam time frame kecilnya ini masih ada satu step lagi untuk mengakhiri, berpotensi mengakhiri dia naik ya. Dan dari situ kemungkinan besar ada kemungkinan penurunan ya. Ini kita ambil stepnya step jangka pendek ya di H4 atau di H1 ya. Mungkin saja di sini dia berbalik dan bisa saja di sini kalau dia tembus titik 2 atau melebihi 1 ya berarti sudah blosor sesuai dengan D1. Karena D1 ini adalah H4 ini adalah cerminan gelombang kecil dari D1. Ya, D1-nya Pak Chandra udah enggak apa-apa dipatokan aja itu di C ya. Kita coba ambil intraday-nya ya. Di mana kurang lebih 30 pip 50 pip yang kita bisa manfaatkan ya. Dan jika memang sudah mencapai area yang besar, nah, barulah itu kelihatan sudah digenapi untuk C-nya dan berpotensi turun. Ya. Oke. Ambil 50 pip, 30 pip aja di sini. Untuk intraday, Pak, ya. Nah, ini kan korelasi dengan stokastik pun juga sudah mulai berpotensi turun. Jadi, yang short boleh saja, atau sell, ya. Yang terpenting di atas swing high ini stop loss-nya. Karena trennya masih bukan tren ya, artinya gelombangnya ini masih kecenderungan impuls. Ya. Nah, dari sini akan berlanjut lagi apakah dia correction atau berubah arah gelombang.
Oke, dan pound sterling juga hampir sama ya. Tadi pound sterling sudah kita bahas juga, ya udah kurang lebih hampir sama seperti euro dolar, ya. Dan sekali lagi pound sterling ini sudah kita tentukan level kunci antara berpotensi 3 dan 4. Ini berpotensi ya, karena 4 ini belum jadi, 3-nya pun juga belum jadi. Jadi potensi 3 dan 4 ini kita sebagai range entry. Bagi yang ingin short, silakan ambil time frame yang lebih kecil, ya. Sell-nya itu tunggu koreksi lagi ke atas, ini karena udah pin bar di H1, ya. Atau koreksi dulu ke sini, ya. Dan waspada, ini memang mesti ada lanjutan. Kalau dia langsung naik ke atas tanpa koreksi, berarti ini belum jadi titik 3. Kalau dia membuat satu gelombang ke bawah, maka dia akan berpotensi titik 3 dan titik 4-nya kurang lebih di area ini. Nah, ini area buy. Area buy ya. Bisa di sini 38,2%, bisa juga 1.3810 ya. Stop loss-nya di bawah sini boleh, atau di bawah gelombang 2 juga boleh. Area sell-nya di atas sini lah, untuk aman di sini lah. Ini juga boleh area sell sini. Nah, ini area buy. Oke, stop loss-nya di sini atau di sini, ya. Satu wave ini atau satu wave yang di wave 2 ini. 2 ke 3. Memang jauh 2 ke 3 ya. Karena di H4 lagi. Coba kalau misalkan kita hitung 2 ke 3 memang jauh ya. Satu wave ini juga boleh nih. Di bawah 76,4. Oke, selanjutnya adalah dolar yen. Kenapa dolar yen? Karena dolar yen juga jadi bagian penting. Yen ini memang sebenarnya seperti kaki tangan ya. Jepang ini kan sudah ada perjanjian semenjak Perang Dunia Kedua setelah Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh Amerika, dan Jepang sempat mengebom di Pearl Harbor Amerika. Setelah itu diserang lagi, dan dari situ Jepang minta privilege pada Amerika agar perdagangannya tidak diganggu, sehingga nggak ada yang menyenggol ekspor impor Jepang, sehingga produk-produk Jepang selain bagus dan lancar, tidak dimanipulasi, tidak disikut-sikut oleh negara lain. Dan sekarang mulailah timbul negara yang memang yang dianggap tidak kaya sebelumnya dan sekarang sudah menjadi kaya, yaitu adalah China dan atau Tiongkok yang menjadi saingan bisnis. Dulu mata uang yen memang masih dalam kondisi mengikuti apa kata dolar. Kalau dolar bilang harus, ya dia high. Ada kesepakatan setelah Amerika mengebom Hiroshima dan Nagasaki. Tetapi kesepakatan tersebut sebenarnya sifat kesatria Jepang, yaitu adalah bisa saja dia menikung atau dengan samurainya itu bisa menibas dari belakang. Ya Pak Chan? Ini ada filmnya loh. Ini benar-benar grafik forex ini memang ada sejarahnya. Tapi Pak, mikir jalan. Nah, kalau misalkan dilihat antara mata uang Jepang itu selalu menguat saat itu ya, karena dulu nurut. Dan sekarang dia nggak mau, kurang lebih, nggak mau mata uangnya tersebut terlalu mahal. Sorry, tadi salah. Mata uang Jepang dulu mahal terus ya. Maka produk-produk Jepang itu tergolong mahal. Dan sekarang sudah ada saingan tirai bambu ya. Tirai bambu ini kemungkinan besar China nggak mau ngelirik sana sini. Maksudnya ngelirik sana sini artinya persaingan ini semakin ketat. Dan Jepang dengan mata uangnya
coba dilemahkan atau diintervensi agar bisa dapat bersaing dengan di pasar global dengan China. Kalau terlalu high terhadap Amerika, bahaya. Karena di Jepang ini pun juga bicara soal populasi, ya mohon maaf saja, kalau anaknya banyak dibunuh. Ini memang jadi budaya ya. Beda halnya di China, banyak anak banyak rezeki katanya, tapi memang sudah kaya sekarang. Ya, sudah kaya sekarang dan sekarang sudah bisa menyaingi Jepang ya. Dan Jepang khawatir terhadap industri, maka dia bermain di mata uang agar mata uangnya tidak terlalu kuat dan agar dapat berekspor impor menyaingi perdagangan global dengan saingan barunya adalah China. Nah, itulah sejarahnya Japanese yen itu sebenarnya dari dulu selalu di bawah 100 ya. Di bawah 190 ya. Sekarang udah mulai 100 lagi nih. 110 ya. Udah mulai tinggi. Dolarnya menguat ya. Kenapa menguat? Ya malah Jepang senang kalau dolar menguat. Ya. Karena dia mata uang dia pun juga jadi lemah. Sehingga kalau mata uang dia lemah, ekspor impor dia nggak terganggu dan barang-barangnya dia bisa berbisnis, bisa berjualan. Kalau barang-barang Jepang mahal dan populasi di Jepang pun juga terbatas, ya akan bahaya. Sedangkan yang kita salutkan dari masyarakat Jepang itu adalah kesatrianya untuk membela negara, yaitu dengan mata uang minus, dengan suku bunga minus, masih rela untuk menabung di banknya atau berdeposito di banknya, di Bank of Japan. Kalau orang Indonesia mana mau? Deposito bukan dapat bunga, malah dikena bunga. Mana mau? Beda halnya dengan orang Jepang. Nah, sifat patriotismenya yang luar biasa. Orang Indonesia mana mau? Gak ada bunganya. Ngapain gue deposito? Orang kan di mana-mana ya, deposito mengharapkan imbal hasil suku bunga. Nah ini nggak kena suku bunga, malah minus. Bisa nggak kita seperti itu? Seperti masyarakat Jepang yang memang patriotismenya terhadap negaranya. Oke, ini sekilas dari Jepang. Oke, lalu kita lihat weekly dari struktur gelombangnya ini memang sudah ada tanda-tanda masih menguat terhadap mata uang Jepang. Yaitu adalah mata uang dolar terhadap Jepang atau yen. Ini weekly ya. Nah, sudah ada tanda-tanda kejenuhan di sini dan akan melanjutkan lagi ke atas. Resisten ini kita ambil. Ya. Jadi bisa kita buy dolar yen ya nanti ya. Tapi buy dolar yen itu tunggu koreksi sini. Ya. Oke, ini kita ambil simpulan. Ini saya rapikan dulu ya. Nah, ini Japanese yen juga cocok untuk pemula karena bicara range-nya itu nggak terlalu besar. Atau kalau ibarat ajang olahraga ini kita kelas bulu lah ya. Kalau misalkan baru petinju, ini kelas bulu. Dan kita lihat ini, jika memang dia melemah, berarti memang dolarnya melemah. Tapi tindakan dari Jepang bagaimana untuk dari pelemahan dolar tersebut karena NFP kemarin ya. Ini rencana entry buy di sini ya. Japanese yen juga jadi favorit saya nih, mata uang Jepang ya. Ini ada demand ya. Jadi berpotensi harga turun ke sini dan naik dulu ke sini. Dan ini membentuk pola-pola segitiga ya.
pola-pola segitiga atau pola-pola correction lah nih. Ya. Correction-nya itu bisa membentuk di sini flat atau memang triangle, ya. Kalau zigzag nggak mungkin, ya. Ini kemungkinan besar antara flat atau memang triangle. Pola correction-nya. Oke, begitu kita masuk di H4, maka kita bisa mencari peluang buy-nya di sini, ya. Dan stop loss-nya di sini. Karena ini flat, ya. Atau sideway atau ranging. Jadi saya anggap bukan impuls, ya, untuk pergerakan dolar yen ini, ya. Ini pergerakan masih tergolong flat di time frame besar. Dan ini kita lihat, maka kalau dia turun, karena dia kemarin karena data tenaga kerjanya ini terganggu, maka kemungkinan besar area buy-nya itu masih ada di jauh di bawah sini. Dan yang kita ambil adalah di sini area sell. Ya. Mencari area sell lagi saat dia retest. Saat dia retest, bisa sell di sini, bisa juga sell di sini. Ini area supply, ya. Oke, jadi pergerakan pasar kemungkinan besar sini, area sell. Dan dari area sell tersebutlah, dia akan berpotensi melanjutkan penurunannya ke sini. Ya. Jepang akan menguat atau mata uang Jepang akan menguat jika terjadinya safe haven menguat. Ya. Jika terjadi safe haven menguat, ya. Thank you me. Karena investor pada beralih ke Japanese yen. Padahal nggak pengen Japanese yen-nya itu menguat pemerintahannya, ya. Karena negara industri, kalau misalkan Jepang bukan negara industri, beda hal. Jepang negara industri, otomatis bisa saja terganggu industrinya. Oke, bungkus dolar yen, kita masuk ke XAU. XAU USD, ini kita udah bahas sebenarnya. Ulang lagi, ya. Analisa lagi USD. Weekly. Weekly masih lanjut bullish, ya. Masih lanjut bullish, artinya di sini ada resisten memang, ya. Dan kita ambil sini resistennya ini. Ya. Sebagai weekly trend line. Oke. Supportnya inilah, masih jauh supportnya. Sementara supportnya di sini. Supportnya di sini, ya. Weekly, nah, warnanya kuning. Merah, kuning, hijau di langit yang biru. Merah itu monthly. Kalau kita berganti bulan, maka kita bisa lihat dulu closing candle monthly. Kalau kita baru berganti minggu, kita lihat dulu closing candle weekly. Itu pentingnya. Kita cari support resisten dari weekly. Jangan langsung Anda buka MetaTrader, langsung MetaTrader-nya time frame-nya langsung H1 atau M15. Jangan gitu. Ya. Dari time frame besar ke time frame kecil. Mengobservasi atau menganalisa dari bentuk-bentuk strukturnya grafik, dari bentuk support resisten, level support resisten, dan juga kecenderungan trennya. Nah, dari time frame besar mundur ke bawah sampai ke zona eksekusi kita dari time frame kecil. Itu namanya top down analysis atau top down approach. Oke, weekly kita sudah bentukkan seperti ini, masuk ke D1. Nah, D1 ini ada resisten nih. Ya. Ini baru tembus. Kunci aja. Kunci aja di sini. Warna hijau, jadi ketahuan, oh ini daily.
Ini weekly. Ini weekly saya rapikan dulu ya. Ini satu level yang kuat. Dan ini ada satu base ya. Tapi saya ngambil pin bar ini nih. Pin bar ini juga bagus. Bagi area demand-nya ya. Setelah itu kita masuk ke H4. Nah, di H4 ini kan sebagai resisten yang memang berkali-kali diuji. 1, 2, 3, 4. Ini area keseimbangan yang memang bisa saja dia didobrak atau dia tertahan. Oke. Dan kalau kita menggunakan expansion, dimulai dari bawah sini. Ya, di bawah sini. Kenapa nggak sini? Ini terjadi false break lah. Ini nggak sehat. Manipulasi pasar gini. Yang ini ya. Berarti ngambil dari sini. Ini. Gelombang pertama ini. Dan ke sini. Nah, untuk memastikan gelombang pertama, silakan minta bantuan zigzag. Silakan masih kendala mencari wave. Oh, ini gelombangnya sini dia. Oke. Kalau misalkan sini gelombangnya harus kita kurangin lagi nih. Zigzagnya. Kalau kita ambil di sini ke wave besarnya langsung dia ya. Nah, 100 di situ tuh berpotensi memang naik nih. Ini kan satu wave-nya nih. Oh, sorry, tapi wave ini wave dari bawah sini ya. Bentar. Zigzagnya saya coba ganti. Saya ngebacanya di situ. Nah, baru dah. Kita lihat sini. Kenapa nggak dari sini? Ini market manipulation, ya. Terjadinya false break. Kita ambil kesimpulan data terendahnya di sini. Zigzagnya kehapus ya, saya hapus dulu. Ini sini, ke sini. Tugas pertama di 1806 sudah selesai. Fibonacci 161,8 ini sudah selesai di tugas pertama satu wave ini ya. Dan ini resisten ditembus jadi support ya. 1806.76 ini adalah yang tadinya resisten menjadi support ya. Sudah selesai tugasnya 161,8% Fibonacci. Sekarang kita pindah dari sini ke sini, pindah rumah ya. Ke sini. Nah, berarti pergerakan harga masih ada berpotensi naik menuju ke atas ini selama dia bisa dobrak area keseimbangan ini nih. Ya, ini kan area keseimbangan. Lalu dia mau kemana? Sorry, entry buy-nya di mana? Kalau misalkan saya untuk entry buy, jika saya entry sell gimana? Entry sell, tunggu pola candle. Entry buy, tunggu di sini. Ya, tunggu di sini. Kalau kita tarik trend line, channel pun juga boleh. Ya, bebas aja maksudnya. Ya. Rapikan channelnya. Ya, gitu.
nyangkutnya mesti, nah mesti rapi sih. Nah, ya berarti kemungkinan besar dia akan berpotensi turun ke sini. Ya, ini ada apa? Ini ada resisten become support, ada Fibonacci, ya. Dan juga kalau kita ambil kesimpulan ini tarik Fibonacci pun juga di sini area support ya intinya. Ya, 1807 ya. Dan juga di sini area buy dari area demand di D1. Ya. Ini demand-nya sebagai pondasi dalamnya ya, kedalamannya ya. Oke, kemungkinan besar harga masih turun dulu ke sini, kita masuk ke D1 deh. Kemungkinan besar dia masih ada wave-nya ke sini. Ini ada resisten become support. Nah, latar belakang kan gitu. Jadi tentukan buy-nya itu ada latar belakangnya. Sell boleh nggak kok? Boleh saja. Ya, sell itu kelihatannya satu swing lagi atau turun lagi nih. Ya. Yang penting stop loss-nya itu di atas ini. Karena masih ada resisten di atasnya nih. Target resisten di atasnya itu di 1861 ya potensinya ya. Dia harus lewati 1833 atau tembus ke 1842, barulah dia akan menuju ke 1861. Dan kurang lebih mappingnya seperti ini. Dia berpotensi turun ke sini. Kalau memang dia masih di dalam channel ya, masih di dalam channel ekudistan ini, ekudistan channel ini yang ini, dan 18, dia akan coba tembus ke atas ke sini, ya 1819 support kuat di sini. Ini kan ada resisten di dalam support ya. Nah ini kita coba yaitu ikuti Fibo 50 tarian satu swing H4 tuh. Ini tarikan H4. Iya H4. Ya H1 sama, satu swing terakhir. Nah, di sini memang berpotensi kuat juga ya. Berpotensi kuat, tapi ini satu manuver besar ya. Ini satu manuver besar di sini. Dan resisten-resisten ini menjadi support. Ya. Resisten ini ya. Ini juga jadi support 1823, 1819 nih ya. Ini kan kuat juga 1819. Dan 1819 ini jadi supportnya yang sebelumnya ya. Boleh jadi patokan juga ini. Ya. Dan stop loss-nya yang terpenting nih. Stop loss-nya yang terpenting kalau menggunakan swing high swing low di bawahnya ini nih, di bawahnya 1807 sebagai satu gelombang, satu wave ini yang sudah dilewati. Kalau dia masih tergolong naik, karena ini ciri-ciri dia breakout correction. Breakout correction. Ya. Bisa saja di 19 ini correction-nya. Ya. Dan bisa juga di 08 correction-nya. Sebagai resisten become support. Ya. Dan untuk menentukan kesimpulan dia koreksinya di sini, ada satu tanda pola reversal candle atau price action-nya yang menentukan dia harga ke atas. Barulah kita akan boleh entry, buy, atau sell. Tetapi, kesimpulan untuk bahan baku adalah masih bullish atau mencari buy, dan mencari sell-nya itu kita hanya sekedar koreksi, bukannya nggak boleh. Boleh mencari sell, sell sekarang, ya memanfaatkan koreksi saja, dan diperhatikan lagi fokus terhadap 1819 dan 1807 atau 08 ini sebagai area buy atau mencari buy kembali dengan kesimpulan pola candle reversal ya. Oke. Saya tandakan dulu. Saya ngambilnya di H1 kali ya. Untuk eksekusinya di H1. Ini ya.
area selnya itu memang baiknya di atas sih area selnya. Sambil praktekkan kan ya, jangan ditontonin aja maksudnya. Sambil praktekkan membuat satu trading plan maksud saya gitu. Ya. Oke, kurang lebih di sini area sellnya di atas jadi kecil-kecil deh ya. Area sellnya di atas sudah lagi ya. Jadi kalau udah tembus area sell, dia akan menjadi area buy. Ya, kurang lebih seperti itu. Thank you Pak Chandra sudah kontribusi 18-19 ya, sebagai resistance become support. Ini juga jadi area kuat. Cocok itu coach 18-19. Kalau saya kan bisa biasa pakai Ichiboku. Nah, di H4 itu memang tenkan-nya itu flat dan persis di 18-19,69. Jadi kemungkinan akan ada retracement sampai di situ. Thank you Pak. Memang ada hubungannya antara metode ke metode ya. Karena basically-nya adalah ya support resistance. Ya, di 18-19 ya berpotensi, tetap sekali lagi berpotensi, dan tunggu sampai pola candle reversal muncul baru eksekusi. Karena apa? Ciri-ciri XAU USD itu berbaliknya itu sering sekali dengan pola-pola candle reversal, baik itu yang kecil maupun yang besar. Yang terlihat kecil atau yang terlihat besar, maksudnya seperti itu. Yang penting patokan cluster support-nya itu adalah 18-19. Cluster support. Cluster support selama muncul yang di mana 18-07. Ini kan resisten become support juga. Jadi dua level ini menjadi area untuk kita buy. Untuk sell, hati-hati. Tetap kita gunakan stop loss di swing high ini karena gelombangnya masih gelombang naik, di H4-nya sudah menunjukkan naik ya, dan di time frame besar, time frame kecil pun juga sudah mengarah kenaikan. Oke, Bungkus. Bungkus, coach. Bungkus ya. Bungkus, coach. Lanjut, Bang. Bungkus ya. Masuk ke crude oil. Nah, crude oil udah dibikin nih. Kemarin ya udah dibikin ya. Oke, crude oil. Karena urut-urutannya itu sih. Saya urut-urutannya habis dolar indeks, euro, oh kemarin New Zealand ada peluang. Dolar in crude oil, habis emas crude oil ya. Oke. Tadi saya belum sempat ini sih, analisa. Tapi ini udah dibuat ya analisanya. Oke, kita mulai dari weekly ya. Kesimpulannya aja nih. Weekly sudah membentuk pola candle yang netral di crude oil karena kecenderungan pasar masih mengkhawatirkan efek dari varian Delta. Itu yang jadi pengaruh sih. Walaupun di sini ada tanda-tanda bullish ya, bullish engulfing, tapi dia tertahan di sini. Hanya tertahannya ini masih cenderung positif. Masih cenderung positif dan masih dalam kondisi buyer masih ada. Oke? Dan kalau kita ambil kesimpulan setelah candle ini terbentuk, berarti, kita hapus dulu ya. Apa dihapus deh? Kita bersihkan. Berarti harga terendah ini pun juga jadi area support. Ya. Harga terendah di sini menjadi level support. Oke. Kita masuk ke D1 ya. Ya. Pokoknya kesimpulan weekly udah bullish engulfing aja. D1-nya di sini. Nih. Latar belakang ini terbentuk support dari ini, ya, dengan support,
latar belakang dari situ. Dan ini ada suatu demand area di D1. Ya. Ini belum karena kita langsung merujuk ke ibarat garis ini garis-garis support ya. Garis-garis support ya, history ini dari mana? Dari sini, dari sini, dan ini jadi support. Ya, masuk ke kerucut ke H4. Nah, ini Pak, ada bimbang. Pilihnya kayak ada bearish divergence, Pak. Hidden, Pak. Berarti ada koreksi dulu di D1. Mendukung dari penurunan di H4. Oke. Masuk ke H4, ya. Ini berarti hidden bearish ya, garisnya hidden bearish ya. Thank you Pak Gunarjo, Mr. Divergen. Jadi kemungkinan besar harga akan turun kalau misalkan dia sudah berhasil tembus ini kan sudah breakout, dia masih turun lagi, ya. Dan penurunannya itu adalah false break karena dia membuat suatu bullish bearish engulfing, ya. Jika dia turun di time frame H1, kemungkinan besar ke sini dulu nih. Kembali lagi ke area ini minggu depan. Minggu depan akan masuk lagi ke, saya besar aja, area demand di D1 karena dia ada rejection besar ya. Jadi akan bergerak di area ini. Ya. Ini area buy. Ini juga area buy. Ini dia area sell. Mumpung D1-nya itu bearish divergence. Jadi juga di H4-nya sudah bearish engulfing pola candle-nya. Jadi boleh short di mana kondisi pandemi masih dibayang-bayangi ya, varian Delta masih bayang-bayangi untuk kendala ekonomi global. Jadi akan berpotensi minyak itu turun dulu ke sini. Ya, turun dulu ke sini. Dan di sini kita lihat lagi ini sebagai support. Kalau dia terhambat, ini adalah area ya, karena area ini level support, ini level support ya. Saat H4 juga reguler nih, divergen. Kemarin sudah kita bahas ya, reguler divergen di crude oil. Ya, kurang lebih seperti itu. Dan dia divergen di sini, di H4-nya ya, stokastiknya. Butuh koreksi lah, butuh turun dulu ya. Tapi turunnya itu nggak linier, bisa saja bearish ya, dia tembus ini dulu, ini konfirmasi harus tembus ini dulu 68 ini ya. Dan harus melewati fase area ini, dan kemungkinan besar harga akan turun ke sini dan di sini berbalik ya, kurang lebih ke sini lagi atau tertahan di sini, ini ada resisten ya. Dan dia akan berpotensi melanjutkan penurunannya sampai sini atau di sini. Ya. Oke. Dan kalau di sini sampai sini berarti bullish engulfing-nya gagal. Kalau hanya sampai sini dia langsung naik tembus ke atas. Bullish engulfing yang di weekly berhasil. Bagaimana dengan Fibonacci expansion? Oke, kita lihat. Ya. Tergenapi nggak? Ini turunnya ini kemungkinan koreksi ya. Bisa terjadi koreksi.
atau tunggu-tunggu. Kurang pas, kurang pas. Ini nih. Wave pertama ini. Ini baru wave pertama nih. Nih, double bottom. Lanjut naik lagi. Nanti kemungkinan besar bergerak ke sini masih di rentang yang sama nih. 66 ke 6 ke 71 ya. Rentang pergerakan crude oil ya. Kemungkinan besar di sekarang ini didorong ke arah ke bawah dulu 68 atau ke 66. Nah, dari sinilah akan menentukan dia akan gelombangnya akan naik. Bisa di sini ya. Oke, kalau kita mengacu dari weekly di D1, sorry, pergerakan bullish engulfing di weekly, kalau mengambil kesimpulan 50% Fibonacci dari pola candle weekly, maka kita kaitkan lagi, kita samakan di H1 tadi atau di H4 ya. Nah, ini 50%. Jadi area buy-nya bisa dua ini ya. Bisa ini. 50% Fibonacci yang ini kita tarikan bullish engulfing-nya weekly ya. Sekali lagi bullish engulfing itu kita tarik setengah bodinya, 50%-nya bisa jadi support. Nih, ternyata di sini supportnya di sini. Ya, support itu kaitannya support ini ya. Kaitannya dengan ini dan dengan ini. Ya. Support ini kaitannya dengan ini dan dengan ini. Ini, nah, jadi ada dua area antara 6730-an atau 6700 atau 6692 atau di 6539 untuk manuver berbalikannya. Oke ya, kurang lebih seperti itu. Oke, untuk Dow Jones, waspada saja ya. Dow Jones ini sudah puncak ya, sudah membentuk diagonal. Jangan terlalu agresif ya. Untuk Nasdaq, kita lihat lagi. Nasdaq masih ada satu wave lagi ke arah sini. Ya, kemungkinan besar ini bisa jadi 1, 2, 3, 4, 5 ya. Untuk gelombang wave terakhirnya bisa saja ke cetak rekor 15.988. Oke, dan 15.988 itu ada kemungkinan besar menjadi titik gelombang akhir. Dan di Nasdaq ini pun juga sudah membentuk divergen di dengan ini ya, dengan apa? Dengan yang rapi kan kamu jumur kan? Ini aja kayak dengan ini RSI. Harganya naik, RSI turun. Kemungkinan besar dia satu, mungkin satu swing high lagi ya, untuk mengarahkan dia turun ke bawah. Ya, bro, ini mau tutup, sorry ya. Mau tutup, sudah nyampe Nasdaq, jadi kemungkinan besar outlook dari beberapa mata uang dan logam mulia, bahkan energi juga indeks saham ya, bisa jadi referensi teman-teman ya. Sebelum kita tutup, apakah ada pertanyaan? Oh, Nike nih lumayan nih. Nike ada peluang ya? Nike ada peluang. Ya. Di pahanan nih. Baru breakout ya. Ditunggu-tunggu nih coach, baru break out coach. Tunggu gagang cangkul dulu. Iya. Bentar, Pak.
ini kan segitiga nih. Kita bikin Elliott curve-nya coba. Ini segitiga ya. Ini segitiga, ini bullish flag, ya. Ini berarti titik 4. Bisa juga segitiganya begini. Ya. Tapi ini paling rendah ya ini. Saya ambil kesimpulan paling rendahnya aja di sini. Duanya. Oke. Dua ya, dan limanya itu oh, bisa cetak rekor baru nih Pak. Bentar. Saya mau confirm dulu, konfirmasi pas ya, koreksinya itu 50% ya, Fibonacci retracement. Iya, koreksinya 50% Fibonacci retracement sini. Saya bikin warna kuning aja levelnya karena weekly Nikkei masih potensi naik nih Pak Panan ya, dan teman-teman yang mau indeks Nikkei potensinya ya, coach. Ya. Outlooknya ya ini udah pas nih 1, 2, 3, 4 ya, kurang lebih 38,2% sampai 50% dia break ke atas, kemungkinan besar ke sini untuk mencapai gelombang 5 ya. Nah, di dalam gelombang 1, 2 menuju ini ada gelombang kecil ya, ini gelombang-gelombang kecil deh, dan ini gelombang besarnya. Gelombang 1-2 ini adalah gelombang segitiga ya, bisa segitiga symmetrical, bisa segitiga ascending, descend ascending triangle ya. Tapi dia udah membentuk breakout di sini. Dan dia koreksi lagi, dia breakout. Oke, Nikkei boleh entry pada time frame kecil. Entry-nya kita ambil wave yang kecil juga di H4 atau di H1 ya. Di sini boleh area buy, satu wave terakhirnya itu ini kan satu base ya. Satu base deh. Satu base atau satu wave ini sebagai stop loss. Ya. Nikkei berpotensi koreksi pada time frame kecil maksud saya, dan masih berlanjut naik pada time frame besar. Karena Elliott wave di weekly sudah breakout dari konsolidasinya atau bentuk bullish flag-nya, dan ini berpotensi membentuk titik 3 dan titik 4 dan akan berlanjut ke titik 5. Oke. Dan untuk entry-nya tetap kita menggunakan entry jangka pendek karena menggunakan leverage ya. Gunakan leverage, kita harus dengan bijak menggunakan volume lot atau entry yang tidak terlalu besar dengan modal kita ya, dan stop loss-nya itu kita jaga antara stop loss dengan swing high, swing low, atau maksimum drawdown. Oke, saya rasa untuk DK ini saya akhiri dulu dalam kelas pendalaman dan market review dan outlook. Untuk videonya mudah-mudahan malam ini atau besok saya akan selesaikan, karena saya harus balik lagi ke proyek rumah ya, sehingga saya harus menunggu, jangan sampai lewat maghrib ya. Oke, jadi terima kasih Bapak Ibu semuanya, teman-teman yang sudah hadir dalam pelatihan di hari Minggu plus morning market review dan outlook. Semoga bisa jadi bahan referensi rekan-rekan semuanya dalam tindakan entry dan menjadi outlook pasar, minimum mengetahui pasar ke depan minggu depannya ini bergerak ke arah mana ya. Dan tetap jaga kesehatan ya, jangan lupa jaga imun kita happy dan imun kita akan jadi naik, dan
sampai jumpa pada besok pagi ya. Besok pagi itu adalah morning briefing saya mimpin ya, morning briefing itu. Dan jam 10 morning briefing yang saya buat program di GK Invest, link-nya sama, ID-nya sama, jadi sebenarnya nggak perlu lagi minta tanya-tanya lagi ya. Padahal sama untuk ID dan passcode untuk setiap morning briefing pagi yang saya buat programnya ini di GK Invest. Oke, akhir kata saya terima kasih. Sampai jumpa besok pagi dan selamat hari Minggu dan salam trading santai dari saya Kuswanto. Sampai selamat sore dan selamat akhir pekan. Thank you. Thank you, Coach. Sama-sama. Thank you, Coach. Thank you, Coach. Terima kasih, Coach. Terima kasih, Coach. Thank you, Coach. Sama-sama, Pak Jan. Terima kasih, Pak Gus. Yo, sama-sama, Pak Umar. Salam dari Medan. Dari Medan, ya. Ya, Pak. Saya lanjut, ya. Berangkat lagi nih.